Dinararaga ngungkulan inflasi alatan harga beas mang pirang tarekah di kokolaken kalawan mayeng kumang pirang pihak nuka baut kana eta persoalan. Dinamprona Kepala Bank Indonesia Jabar netelaken salah seji tarekah anu dilakonan kalawan mayeng teh nyaeta memenah tata niaga beas sangkan leuwi HDDI. Dina bulan Juli 2024 beas nyumbang inflasi pangreana di Jawa Barat di luhureun cengek SMA sarta emas perhiasan. Cek Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur pihaknya nyorang tarekah melapare di pasantren rukun gawejeng pamarentah daerah. Tarekah sejajan anu dilakonan ku pihak liana nyaeta rukun gawe pamarentah daerah jeng Kementerian Pertanian ngaliwatan pompanisasi. Yantik itu dirinagi ngarojong ketat memenah tata niaga beas di Jawa Barat. Nah, dari sini kita harapkan sebenarnya supply untuk Jawa Barat itu dalam soal beras kita bisa mencukupi gitu, jadi nggak defisit gitu ya. Nah, tapi di dalam prakteknya tidak semua juga produksi Jawa Barat itu dipakai di Jawa Barat. Nah, ini mungkin yang perlu dalam hal tata niaga, karena itu dalam rangka mengantisipasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kerjasama antar daerah, ya baik di dalam internal Jawa Barat maupun Jawa Barat dengan provinsi lain maksudnya. Jadi samping itu juga kita perlu terus membenahi tata niaga yang ada ya, supaya apa yang bisa dihasilkan oleh Jawa Barat itu bisa dinikmati oleh Jawa Barat. Sejeruning itu Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Barat M. Atar Rizal ngebrehkeun kenungkulan beas anu nyumbang inflasi pangreana di Jawa Barat pihakna satekah polah nyalurkeun beas SPHP turta bantuan pangan. Pangna kitu ayeuna harga beas ngahontal 6.500 tepi ka 6.800 sakilona dina hambalan patani. Kami berusaha di upaya semester kedua ini kan tentunya masih ada panen gadu. Kita berupaya melihat, tapi kemungkinan besar ya kita melihat nih gejolak harga yang akan berpandang tinggi. Padi gabah sekarang sudah mulai meningkat, itu ada di 6.500 sampai 6.800. Ini keberhasilan petani, petani sangat menikmati. Tapi di satu sisi konsumen juga harus melewatkan konsumen. Salah satu tugas saya termasuk dengan stabilisasi di tingkat produsen sudah berhasil. Tingkat konsumen kita masih melakukan tadi menggulirkan beberapa penugasan seperti SPHP dan bahan-bahan. Tentunya kami mengoptimalkan lagi selama kedua bisa menambah stok kami sendiri dari dalam negeri, bisa dipantik dari sisi bisnis kami di tingkat premiumnya. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, beas nyumbang inflasi tepi ka 0.08% dina bulan Juli 2024 secara month to month. Budi Hartati, Bandung TV.